tersangka dan korban ini adalah suami istri. Tapi suami istri yang menikah secara sirih sejak tahun 2005 dan mempunyai anak kandung 2. Jadi awal mulanya istrinya ini setelah berdagang ayam geprek, lalu pulang ke rumah, terus masak untuk suaminya ya, untuk suaminya yang berdinas malam, lalu istrinya ini kan bersiap-siap untuk dibawa makanan ini untuk dibawa suaminya yang berdinas malam. Setelah itu istrinya ini akan keluar rumah dengan maksud untuk mengisi bensin motornya, tapi suaminya ini langsung berkata, mengeluarkan lontaran kata seperti ini dari pengakuan dari hasil rekaman pun juga terlihat ya, dari perkataan itu tersulut emosi bahwa suami dan istri ini lalu mengalami percecokan lah, dan mungkin rekan-rekan sudah melihat ya videonya seperti itu. Dari hasil kejadian korban mengalami luka memar di bagian mulut, luka memar di telinga bagian belakang, luka memar di bagian pipi sebelah kiri, luka memar di bagian leher, dan korban sudah melakukan visum. Kalau motif sih ya untuk saat ini kecemburuan ya. Jadi istrinya ini cemburu terhadap istrinya. Suami ini cemburu terhadap istrinya. Jadi si suaminya ini, pelaku menduga istrinya ini akan berselingkuh. Dan memang menurut pengakuan dari korban dan dari saksi ya, dari anak-anaknya juga, bahwa pelaku ini, yaitu suaminya, itu 1 tahun belakangan ini sering melakukan kekerasan.